Baik, kita akan belajar cara mengakses Discord melalui Google Chrome. Pertama, kita ketik aja linknya discord.com. Discord.com, terus nanti tampilannya akan seperti ini. Hanya seperti ini, lalu klik login kalau sudah punya akun. Atau kalau mau daftar bisa klik open in browser lalu ketik username yang diinginkan. Misalnya punya saya kasih Ijay. Terus ini di skip aja. Jadi bisa sekarang lanjut masukkan emailnya. Sandinya silahkan dimasukkan sandi yang mudah diingat saja. Lalu verifikasi email dulu. Verifikasi email, kita buka email. Email yang kita gunakan untuk daftar tadi. Kalau pakai Gmail, maka kita buka Gmail. Di bagian update, nah di situ ada Discord verify email address for Discord. Klik aja verify email. Oke, terus kasih centang di situ, I'm not robot. Continue Discord, cancel aja karena kita pengen bukanya dari Chrome. Tutup. Nah, tinggal di refresh saja itunya, discord.com. Nanti otomatis akunnya sudah login. Nah, sekarang, nah ini punya saya, jadi saya buka dua, ini yang aplikasi, akun saya ada dua, yang ini akunnya namanya Rahman Jailani. Ini saya bukanya di aplikasi, nah ini untuk menginvite agar bisa gabung di server. Sekarang kita coba gabung. Gabung dengan klik. Ada di server, join server, masukkan linknya. Nah, sekarang kita sudah gabung di workshop Discord. Skip aja. Disitu dua. Nah, sekarang sudah ada dua. Yang ini bukannya di aplikasi desktop di Windows. Satunya ini di browser. Sekarang sudah bisa langsung berkomunikasi. Bisa video, share video. Sudah kelihatan. Oke. Okay.